Bagaimana ciri-ciri orang yang mencintai dan dicintai Rasulullah? Mudah-mudahan kita dikategorikan orang tersebut ya. Oh, ya. Karena orang yang mencintai Rasulullah saw itu yang pertama tidak lepas dia selalu bersolawat kepada Rasulullah saw. Ini ciri-cirinya yang pertama. Ya kan ciri-ciri atau kita pengen tahu siapa sih orang yang mencintai Rasulullah orang tersebut nggak pernah apa nggak lepas dari sholawat berapa jumlahnya beb terserah yang penting sebanyak mungkin alaiya perbanyaklah kalian itu untuk bersorot kepadaku ya, apalagi di malam Jumat dan di hari Jumat ini ciri-cirinya orang yang apa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktinya apa? Enggak pernah selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak senang dengan majelis selawat dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal selawat itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kita, Allah sendiri pun yang memulai innallaha wa malaikatahu Dia dengan kesempurnaannya, dengan keagungannya memulai terlebih dahulu sebelum memerintahkan kita. Beliau Allah, dialah Allah dan malaikatnya ya memulai terlebih dahulu sebelum memerintahkan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam gambaran tersebut menggambarkan, menggambarkan yang bagaimana? Menggambarkan beliau itu loh cinta dengan Rasulullah. Allah cinta dengan Rasulullah. Bagaimana cintanya Allah? Bershalawat. Innallaha wa Baru memerintahkan kita ya ladina amanu sallu 'alaihi wa Itu ciri-ciri yang pertama orang kalau mencintai Rasulullah harus apa? Memperbanyak sholawat, bukan ya, menyebut ya, yang lain, ya. seperti itu. Karena orang bersholawat Rasulullah SAW itu Subhanallah luar biasa. Ganjarannya, kemudian pahalanya, kemudian oh sudah luar biasa deh orang memperbanyak sholawat kepada Ini pokoknya ini amaliyah butuh amal bukan untuk teori saja. Butuh apa? Butuh amal. Rasanya, ini rasakan sendiri coba. Seperti kalau apa namanya kita kalau pengen makanan rasanya bagaimana? Coba ya, dulu. Jarib tarif. Kata orang Arab apa? Jarib tarif. Coba dulu baru ente bisa rasakan. Coba ente perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Minimal apa? minimal inti kalau memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW sumpakmu hilang tuk fahammu sumpakmu hilang sing sohibul galau sing toyan sumpak ya karena apa namanya kerja anda masalah rumah tangga da, kemudian anak-anak ya problema dunia ini nggak selesai-selesai selama inti di dunia ada saja nanti ujiannya tak mungkin lepas itu selesai semua gak mungkin sekarang selesai punya uang besok ada lagi masalahnya jadi kalau selama inti di dunia mau lepas totalitas dari permasalahan gak mungkin camkan itu betul apa tidak nah itu Habis ini, ini, habis Nyelesaikan kerjaan, besok bentrok dengan istri. Habis bentrok dengan istri, bentrok dengan anak. Habis bentrok dengan anak, bentrok dengan atasan. Ya, habis bentrok dengan atasan, datang penyakit. Habis datang penyakit, dorong bayar kontraan. Ya, habis bayar, belum bayar kontraan, genteng bocor ya kan habis genteng bocor tembok ngerembes tak <gakai> mari-mari dunia ini dunia ini apa tak mari-mari ini jadi kalau ente minta tenang di dunia nggak mungkin Salah Nabi Muhammad ya jadi kalau ente minta tenang di dunia nggak mungkin ada saja permasalahannya tapi kalau kita sandarkan dengan yang maha besar maha kuat Allah subhanahu wa ta'ala permasalahannya itu yang kita hadapi bukan nggak ada ringan Ya. Apalagi wali-walinya Allah Ta'ala Kita saja banyak masalahnya Wali-walinya Allah Ta'ala itu lebih lagi Cuma kenapa? Karena mereka dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga kebimbangan mereka Takutnya mereka Kerisauannya mereka Ditarik dan dicabut dan dihilangkan oleh Allah Ala inna awliya Allah La khawfun alaihim Sudah Risaunya nggak ada Masalah ada Ya, Jangankan wali, Nabi, Nabi No itu bagaimana, anaknya bagaimana. Ya, Nabi loh bayangkan. Apa jawaban Allah Ta'ala? Inna laisa min ahlik. sudah korban kan aja. Dia bukan anakmu. Apalagi wali godaannya bagaimana ujiannya. Bagaimana kita Nabi lo seperti itu digoda, di digoda. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya jadi intinya seperti itu. Kembali kepada apa? Kembali kita diberikan solusi dengan lakoja akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma hari harisun alaikum bil mu'minina ini perbanyak ini sholawat belum khusyuk bocor aja ini jadi tanda orang-orang yang cinta mencintai orang yang mencintai siapa Rasulullah ini ciri-ciri orang mencinta menyebut nama baginda Nabi sudah itu dulu deh Nanti dari kita memperbanyak menyebut nama Rasulullah sehingga kita ada timbul lagi kecemburuan apa melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW lebih banyak. nggak sempurna, enggak orang sih sempurna kecuali Aulia Allah seperti Imamul Al Haddad itu sempurna mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Ya apa beliau mengatakan mamin sunnatin alladhi sannah rasul illa wa arjukat amil tubiha tidak ada sunnahnya Rasulullah yang beliau lakukan Rasulullah kecuali saya telah melaksanakan kalau kita ini pura-pura sempurna ya pura-pura apa sempurna tapi nggak apa-apa daripada belas ya daripada apa daripada belas ya mendekati sempurna ya Alhamdulillah masih kita cenderung untuk kita melakukan apa sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bangun dari majelis kita baca doa subhanakallah bihamdika alla ilaha anta astaghfiruka wa natubu ilaika tabalahu alfa alfa hasanat orang yang bangun dari majelis membaca doa itu diberikan oleh Allah Ta'ala apa seribu kebaikan oleh Allah Ta'ala diangkat seribu derajat dihapus seribu keburukan Allah oh, itu saja sih belum sunnahnya apa sunnahnya qoblia sunnahnya ba'diyah, salat witir salat duha buah dari kita memperbanyak shalawat kepada baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dari mencintai itu lagi maka akan datang cintanya Rasulullah sallallahu alaihi bagaimana kalau sudah orang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi bagaimana malamnya dia melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya dan juga apa ciri-ciri yang berikutnya adalah tidak mau meninggalkan taatnya Allah Subhanahu wa taala dan selalu Meninggalkan kemaksiatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kada ada orang mencintai Rasulullah, kemudian dia ada sholat. Wah, ini menurun, ya? Tak kena, ya. Jadi, orang mencintai Rasulullah, taat sholat, rajin, dan selalu meninggalkan apa kemaksiatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikategorikan menjadi golongan orang-orang tersebut. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tapi insya Allah dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, salawat inilah yang akan membimbing kita selalu, selalu karena berkatnya cahaya daripada nama yang begitu mulia, bersih, suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada sosok baginda Nabi kita Muhammad SAW kepada si pengucapnya akan masuk ke dalam hatinya dan hati pun akan terang dan semakin terang dan semakin cenderung untuk e, condong melaksanakan kewajibannya Allah taala dan semakin condong untuk meninggalkan kemaksiatannya Allah Subhanahu wa taala berkat dari apa salawat kepada baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah taala menjadi orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa, alihi wa amin amin ya rabbal alamin dalam keadaan apapun mau tidur ya mau makan malas baca doa makan Allah barik lana salawat atau tidak digabungkan cahaya ya mau wudhu baca sholawat kemudian apa mau semuanya sholawat itu sudah khair syamil ya semua kebaikan yang mencakup semuanya ada dalam sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa amin ya rabbal alamin mudah-mudahan kita senantiasa memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa amin amin ya rabbal alamin wa ala Muhammadin wa alihi والحمد لله رب العالمين